Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dipa Dipu Channel. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pupuk KNO3 putih kristal dari TQW. Pupuk KNO3 putih atau potasium nitrat atau disebut juga kalium nitrat adalah pupuk kimia dengan kandungan K dan nitro atau kalium dan nitrogen (KN). Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur nitrogen dan kalium dalam bentuk K2O, potasium oksid atau kalium oksid. Kalium dan nitrogen adalah nutrisi yang sangat penting bagi tanaman. Pupuk ini sangat efektif digunakan karena kebutuhan unsur kandungannya bisa diberikan dengan satu kali aplikasi. Kandungan K2O dan KNO3 antara 45-46% dan N13%. Pupuk KNO3 sangat cocok digunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur kalium pada tanaman yang sensitif terhadap Florida. Pupuk KNO3 putih biasanya berbentuk kristal berwarna putih, mudah larut dalam air dan mudah diserap tanaman. KNO3 bereaksi netral, tidak bersifat asam maupun basa, sehingga efektif digunakan sebagai sumber unsur nitrogen pada tanah asam. Sebagai sumber nitrogen, pupuk KNO3 putih lebih baik daripada urea karena urea bersifat asam dan mengasamkan. Kandungan kalium pada pupuk KNO3 putih berperan dalam mengatur, membuka dan menutup stomata. Kalium sangat berperan dalam menekan proses penguapan sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Kalium juga berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Kekurangan kalium dapat menyebabkan nekrosis dan klorosis. Unsur K plus ini tergolong sangat mobile dan dapat membantu menyeimbangkan muatan anion di dalam tanaman. Selain mudah larut dalam air, K plus juga larut dalam tanah berbatu atau berpasir. Kekurangan kalium juga dapat menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur. Fungsi dari pupuk KNO3 putih kristal adalah sebagai berikut. 1. Unsur kalium dapat mencegah kerontokan bunga dan buah. 2. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. 3. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit jamur patogen, misalnya penyakit layu. 4. Mencegah buah seperti cabai kuning pada tangkai hingga ujung buah muda dan mencegah rontok jika dibelah terdapat warna hitam kecoklatan. 5. Merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. 6. Meningkatkan rasa asli, manis, pedas, asam, dan lain-lain. Kandungan unsur N pada pupuk KNO3 berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan jumlah anakan. Unsur N juga meningkatkan kandungan protein dan meningkatkan jumlah bulir. Demikian sekilas tentang pupuk KNO3 putih dan fungsinya bagi tanaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.